Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video saya. Di vlog aquarium lot kali ini saya ingin menampilkan ya beberapa koleksi yang ada di lapak saya di Marine Aquatic Gallery Medan ya. Jadi ini sudah ready ya akuarium laut nano tank ini ya. Jadi size-nya ini 45 ya, tingginya 30, lebarnya 30. Itu ada sam juga ya, sam sederhana pakai hang on filter. Jadi ini sudah fully cycle ya. Jadi sudah lebih dari 3 minggu ini di cycle dan ini sudah diisi ikan ya. Jadi ini kurang lebih ada 2 mingguan ya diisi ikan. Jadi rata-rata sih akuarium saya itu semuanya seperti itu ya konsepnya ya. Jadi saya mendesain akuarium laut saya itu skimmerless ya, nggak pakai skimmer, tanpa harus water change ya. Memang banyak yang beranggapan kalau sistem ataupun juga cara yang saya lakukan ini mungkin menyalahi ya, banyak berpendapat itu menyalahi prinsip pembuatan marine aquarium ataupun juga reef tank. Tapi ya buktinya ini yang sudah saya lakukan ya, ini juga nggak ada masalah. Jadi menurut saya ada banyak cara ya agar kita bisa sukses di hobi ini. Jadi tidak ada patokan, tidak ada satu pakem yang khusus memang untuk memang idealnya memang seperti itu ya. Saya nggak bilang sistem saya ini yang terbaik ya. Saya bilang idealnya memang suatu akuarium itu, suatu akuarium laut ya, idealnya memang pakai sump filter karena kita akan punya sistem filtrasi yang terbaik di sana ya. Media bakterinya banyak, kemudian bisa didukung oleh refugium, pakai mekanik, pakai kimia, semua ya, sistem filtrasinya sangat mendukung sekali kalau kita punya sama akuarium. Ya, tapi bukan berarti kalau tidak dengan cara itu kita tidak bisa untuk melakukan hobi ini. Ya, jadi saya sudah banyak ya melakukan eksperimen ini, membuat akuarium laut berbagai size ya, mulai dari nano akuarium ya. Oke, sampai yang akuarium soliter ikan cupang juga bisa, nggak masalah ya. Sampai yang mega tank juga nggak masalah. Cara yang saya lakukan ini mungkin saja berbeda, tapi bukan berarti tidak bisa ya. Jadi saya sudah tunjukkan bukti kalau akuarium saya ini bisa ya digunakan untuk memelihara biota-biota ya, yang berupa ikan hias laut dan juga invertebrata lainnya seperti anemon ya, koral-koral yang kuat dan lain sebagainya.